Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Herman Choi Channel Kali ini saya akan buat tutorial Nah ini cara yang paling mudah ya Ini khusus pemula yang biasanya orang mau buat Apa? Belajar konstruksi Dia harus apal ngitung derajat dulu ya Gimana caranya? Ikutin terus ya Sebelum diikutin ya saya minta dukungannya channel saya biar cepat berkembang biar saya nambah semangat ya buat video-video yang lebih bermanfaat lagi oke dukungannya gimana silahkan subscribe like dan di komen jangan lupa biar yang lain kebagian video saya ya silahkan di apa dibagikan ya oke kita lanjut ke intinya ya Nah rencananya kita ini kan mau buat bangunan Nah gimana caranya ya Bangunan contohnya bangunan konstruksi baja Tapi kita harus Biar kita mempermudah Kita harus tahu eh, Cara cari derajatnya dulu ya di sini saya akan memperjelas Masalah derajatnya dulu Gimana caranya Nah di sini rencananya saya mau buat konstruksi baja di sini bentangannya ada dari sini ke sini ini bentangan ya bentangannya misalnya 22 ini pakai skala kecil aja ya 220 oke nah mili ya kalau separo kalau separo bentangan berarti eh, 110 separo bentangan itu separo ya dibagi dua 22 ini dibagi dua itu namanya separo bentangan ya nah rencana kita mau buat konstruksi baja ini berapa derajat rencananya nah misalnya kalau standarnya kan 16 atau 17 kita mau buat yang misalnya derajat yang lain ya itu udah kebanyakan 16 17 itu udah banyak saya buat kayak gitu tapi saya kita buat misalnya 20 derajat ya 20 derajat atau berapa terserah kita buat 20 derajat aja dulu nah di sini di sini kan separuh petangannya se apa, 110 ya berarti kita 110 ya oke okay. Dikali tan. Nah, derajatnya berapa? Misalnya kita mau minta 20 derajat. Dikali 20. Oke. Nah, berarti 40 naiknya ya. Nah, berarti kita naik 40. Ini kan hasilnya 40. Berarti kita harus naik ke sini 40. Oke. Kita naik 40. Kita garis siku dulu ya. Ini main Pitagoras. Sekalian saya cek ya kan. Tapi kalau udah paham, nggak usah pakai gini. nggak masalah sih. Tinggal ngitung aja kali ini kan. Karena biar mudah di apa. Oke, nah kita 40, 40 di mana? Nah, 40 misalnya di sini ini 40 ya. Kita mainnya milih. Oke. Nah, di sini modelnya kan gini ya. Nah, kita cek. Bener nggak ini 20 derajat? Oke, ini 40 ya. Nah, berarti di sini 40. 40 mili. Nah, bener nggak 20 derajat? Kita cek ya. Kita cek pakai ini. Di sini saya udah siapkan apa namanya. Nah, ini nolnya di sini. Ini diluruskan. Terus ya titiknya ini kan hmm, di titik nah, disiku dulu biar nyiku biar kelihatan ini kita siku aja kita biar nyari gampang ya Oke. Okay. Ini titik di sini, ini titik sini, ini garis ke sini. kita cek dulu, penganggan 20 derajat. Tunggu enggak dia? Oke okay, 20 derajat ya. Nah, ini. Oke okay, ya, ini 10 20 derajat. Ini titiknya di sini ya. Oke, okay, ketemu sini ya. Oke, okay, Bro. Nah, ini 20 derajat berarti sini. 20 derajat nah, sudut kemiringannya. Nah, caranya kayak gini. Ini udah ketahuan. Nah, kalau kita kan misalnya berarti kita nyari panjangnya ini nyari panjangnya ini gimana nah, ini ada di sini kan ya nah cara nyari panjangnya gimana mau pakai gini juga bisa panjangnya ini ya misalnya nah ini kan 110 110 apa? 110 ya dibagi kos 20 derajat itu juga sama ya panjangnya berarti

ini 7 berarti 117 betul ya oke 117 mili nah. nah, habis itu misalnya kan udah, udah tahu panjangnya kalau nyari panjangnya sih itu kan lebih cepat kayak gitu mau caranya kayak gini juga bisa sama ya misalnya 117 misalnya 1110 ya langsung pangkat 2 ditambah 40 ya, pangkat 2, sama dengan akar, sama dengan ya, itu pun sama hasilnya ya, caranya banyak ada juga kayak gini caranya misalnya pakai akar dulu garis kurung, ya eh, 110, ya pangkat 2 ditambah 40 pangkat 2, garis kurung itu pun sama hasilnya oke, nah kalau misalnya kita udah tahu nih, ya kan, eh, derajatnya, tapi apa udah tahu? Ini bangunan yang udah lama. Nah, ini bangunannya udah lama, ya kan? Kita cari ininya aja sih, misalnya. Ini WF-nya sih berapa sih WF-nya ini? Kalau yang udah lama kan biasanya gini. Ini kan ada turun ke bawah ya. Nah, ini ada turun ke bawah, misalnya. Di sini. Ini saya bahas bangunan yang lama ya. Nah, ini, ini misalnya. Nah, ini kan ada turun ke bawah. Nah, WF-nya berapa? Misalnya WF-nya ini anggap aja di sini 10 ya. Kan buat buat ini aja. Ini WF-nya 10. Oke. Nah, ini cari kemiringannya yang ini gimana? ah ya kan ini misalnya webnya ya kan nah ini webnya misalnya yang saya buatkan di sini 10 ya nah misalnya kan ini pasti yang pertama ini pasti lurus di sini ini pasti lurus ya nah, ini lurus pasti nah Cara ngurangin yang ininya gimana nih, coakan yang ini, hasilnya kan kayak gini. Nah, cara coakannya kan kita udah tahu, disitu kan 20 derajat ya, berarti 20 derajat. 20, apa, 10, ya 10 ini kesini ya tadi ya. Nah, dikalitan ya 20 derajat, 3, 3,6 ya, hampir 4, bener gak? Oke, okay, ambil 4 ya. Tuh, 2, 3, 6, oke. Nah, oke okay. nah, okay ya. Nah, caranya kayak gitu. Yang potongan ini pun sama. Di sini pun sama ya, potongannya ya. Sama ini 20 derajat ini ya. Nah, kalau cara bangunan yang lama, oh, gimana caranya? Caranya sama aja sih. Cuma kalau udah ada bangunannya, coakannya kita naik aja ke atas. Kita ukur coakannya, misalnya. Ini kesini webnya berapa, ini sini berapa, jadi tinggal bagi aja, cara baginya gimana, nah ya, cara baginya pun sama kayak gini ya, ini saya mau contohnya, kalau mudah sih webnya, jadi biar kalau misalnya ngukurnya bentangannya, tingginya berapa, itu terlalu ribet ya, terlalu lama ya, nah ya, jadi kita webnya ini coakannya berapa, ini misalnya coakannya berapa ya, uh, yang ini webnya berapa, ya ini dibagi ini ketemunya berapa, nanti ketemunya derajat, uh, kalau misalnya, kalau kita dar langsung dari bentangannya nanti bentangannya kan ini dua dua ya dua dua nanti kan dibagi dua jadi satu satu sepuluh ya ini berapa? dicarinya gini satu 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 kosong dibagi ya empat puluh sama dengan shift ya terang nggak sih kurang jelas ya misalnya kurang jelas ya nah di sini ya satu satu kosong dibagi empat puluh satu satu kosong ini dibagi empat puluh ini ya sama dengan kita harus pencet sip dulu ya nah sip ya langsung tan sama dengan dia ya, ketemunya 70 ya nah 70 70 dikurangin 90 nah, sama dengan berlutut 40 ya dikurang 110 ya nah, sama dengan sip sama dengan ya 19,9,8 jadi 20 kurang apa 20 kurang 0,2 ya karena 0,0 nya tadi sama saya yang gak dibawa oke okay. nah, caranya kayak gitu mudah kan nah. oke okay, bro nah ini mau saya lanjutkan ya pertama dari sini nanti saya mau buat ke awal dari potongan gordennya itu gimana eh, cara misalnya Membuat potongan web nya yang ininya gimana, nanti yang ke sini gimana ya? Ikutin terus ya. Oke bro, nah, satu persatu setiap hari mudah-mudahan sampai jadi nanti Musa siapkan uh, caranya.